Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Ahad malam Senin, malam ke-9 dari bulan Dzulhijjah 1442 Hijriah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama mengkaji ayat-ayat suci Al-Quran dan hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah kajian Islam ilmiah tematik dengan tema dahsyatnya hari Arafah. Dahsyatnya hari Arafah. Suara lantai 3 dimatikan. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Wahai Allah, sesungguhnya kami mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Allahumma amin. Ahibbati talabah, afanillah wa iyyakum. Para santri-santri sekalian dan juga para musyrif, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Besok atau dengan terbenamnya matahari malam ini, berarti kita sudah memasuki tanggal 9 Dzulhijjah 1442 Hijriah. Dan orang-orang yang menunaikan ibadah haji pada tahun ini, hari ini tadi disebut dengan hari Tarwiyah. Tanggal 8 Dzulhijjah disebut dengan hari Tarwiyah. Kenapa disebut dengan hari Tarwiyah? Karena
orang-orang yang menunaikan ibadah haji mengumpulkan air untuk bekal mereka berwukuf di Arafah. Karena dahulu tidak ada air di daerah Arafah, maka mereka mengumpulkan air untuk bekal mereka saat berwukuf di Arafah. Dan besok atau tepatnya sekarang sudah terbenam matahari adalah hari Arafah, yaitu tanggal 9 Dzulhijjah. Dan hari Arafah adalah dinamakan demikian karena orang-orang berwukuf di Arafah. Dinamakan demikian karena orang-orang yang berhaji berwukuf di Arafah. Dan Arafah adalah sebuah daerah yang mana seluruh orang-orang yang menunaikan ibadah haji berwukuf di Arafah. Dan Arafah adalah sebuah gunung yang terletak di luar batas tanah suci kota Mekah. Ardan la tamzah. Arafah adalah sebuah gunung yang terletak di luar batas kota suci Mekah, yaitu di sebuah jalan yang menggabungkan antara Mekah dan kota Taif. Dan Arafah terletak di timurnya kota Mekah, sekitar 22 km dari kota Mekah. Dan sekitar 10 km dari Mina. Dan sekitar 6 km dari Muzdalifah. Dan Arafah luasnya sekitar 10,4 km persegi. Arafah luasnya sekitar 10,4 km persegi. Saya ulangi, kita sekarang berada pada malam yang ke-9 dari bulan Dzulhijjah. Dan hari ke-9 dari bulan Dzulhijjah disebut dengan hari Arafah. Karena orang-orang yang menunaikan ibadah haji berwukuf di Arafah, maka disebut dengan hari Arafah. Dan Arafah adalah sebuah gunung yang terletak di luar batas tanah suci kota Mekah. Dan dia terletak antara jalan yang menggabungkan antara kota Mekah dengan kota Taif. Dan dia terletak di timurnya kota Mekah, sekitar 22 km dari kota Mekah dan 10 km dari Mina dan 6 km dari Muzdalifah. Muzdalifah 6 km dari Muzdalifah. Luasnya daerah Arafah sekitar 10,4 km persegi.
Kemudian tanggal 10 Dzulhijjah, hari Senin, hari Idul Adha, disebut sebagai Yaumun Nahr. Tolong ambilkan papan tulis, Mas. Disebut sebagai Yaumun Nahr. Tanggal 8 Dzulhijjah disebut sebagai Yaumut Tarwiyah. Yaum artinya hari. At-Tarwiyah, Tarwiyah. Kenapa disebut Tarwiyah? Karena mereka mengumpulkan air untuk berwukuf di Arafah. Orang-orang yang menunaikan ibadah haji mengumpulkan air untuk berwukuf di Arafah. Dan mengumpulkan air agar hilang haus. Dan hilang haus artinya adalah arwa, dalam bahasa Arab arwa yarwa atau yarwi, tarwiyah. Para ulama mengatakan, imada summiya yaum Arafah yaum at-tarwiyah bi yaum at-tarwiyah, bi anna an-nasa yarwuna bil ma' min al-'atash fi hadha al-yawm. Karena orang-orang mengumpulkan air pada hari ini. Ya. Perhatikan. Tanggal 8 Dzulhijjah disebut dengan Yaumut Tarwiyah. Sembilan Dzulhijjah disebut dengan Yaumu Arafah. 10 Dzulhijjah disebut dengan Yaumu An-Nahr. Disebut dengan Yaumun Nahr. Tanggal 11 Dzulhijjah disebut dengan Yaumul Qir. Tanggal 12 Dzulhijjah disebut dengan Yaum An-Nafar Al-Awwal. Tiga belas Dzulhijjah disebut dengan Yaum An-Nafar Al-Thani. Delapan Dzulhijjah disebut dengan Yaumut Tarwiyah. Kenapa disebut dengan Yaumut Tarwiyah? Bi annan nasa yarwuna bilma. Karena manusia yarwun, yaitu mengambil air, membawa air. Dari kata-kata yarwun, membawa air. Karena dahulu di sana tidak ada air. Dahulu di sana tidak ada air. Kemudian kenapa disebut dengan 9 Dzulhijjah Yaum Arafah? Karena لأن الحجاج يقفون بعرفة. Karena orang-orang yang menunaikan ibadah haji wukuf di Arafah. Wukuf di Arafah. Kemudian kenapa disebut dengan 10 Dzulhijjah sebagai Yaumun Nahr?
yaumun nahr. Nahr, menyembelih onta, itu ada pada lehernya. Ini kan, ini dada, ini adalah pangkal leher. Ini leher, ini pangkal leher. Menyembelih onta pada pangkal leher. Saya akan perlihatkan kepada kalian bagaimana menyembelih onta, yaitu pada pangkal lehernya. Lihat ini. Ini onta yang disembelih. Onta panjang lehernya. Dan di sini dia disembelih. Kalau sapi di sini, kambing di sini. Paham? Ya. Makanya ini disebut dengan nahr. Fasalli li rabbika wanhar. Fasalli li rabbika wanhar. Nahr adalah daerah di pangkal leher. Sedangkan zabah, zabah yaitu pada tenggorokan. Dan itu menyembelih kambing, menyembelih sapi pada tenggorokannya. Jadi kenapa 10 Zulhijjah disebut dengan Yaumun Nahr? Karena menyembelih. Menyembelih hewan kurban. Kenapa 11 Zulhijjah disebut Yaumul Qir? Al-Qir. Karena al-hujjaj yastaqirruna bi Mina. Karena jamaah haji berdiam di Mina. Karena jamaah haji berdiam di Mina. Dari kata-kata istaqarra yastaqirru. Istaqarra yastaqirru. Artinya berdiam di Mina. Kenapa disebut dengan 12 Zulhijjah sebagai an-nafar al-awwal? Karena jamaah haji boleh bernafar, yaitu dari kata-kata nafara yanfiru, yang artinya pergi dari Mina, pulang ke Mekah untuk menunaikan tawaf wada, untuk menunaikan tawaf wada, tawaf perpisahan, mau pulang kembali ke daerah tanggal 12. Nafar artinya dari pergi. Pergi berdahulu. Kalau ini nafar atsani, pergi belakangan. Belakangan maksudnya terakhir. Nah, itu hari-hari yang ada di depan kita. Hari-hari yang ada di depan kita. Nah, sekarang kita akan membahas tentang hari Arafah. Kita akan membahas tentang keutamaan hari Arafah yang kita dapati mulai malam ini sampai besok. Sampai besok. Kalau jamaah haji malam ini mereka bermalam di Mina, besok setelah subuh mereka berangkat dari Mina menuju Arafah. Baik. Sekarang saya akan sebutkan tentang keutamaan-keutamaan hari Arafah. Yang pertama,
Hari Arafah adalah salah satu hari dari hari-hari bulan-bulan suci. Saya ulangi, hari Arafah adalah salah satu hari dari hari-hari bulan-bulan suci. Jadi kita kenal bulan suci itu ada empat dalam Islam. Yang pertama Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Al-Muharram. Kemudian yang keempat adalah Rajab. Kita sekarang di bulan Dzulhijjah. Dan hari Arafah berarti berada di dalam salah satu dari bulan suci. Berarti keutamaan pertama hari Arafah, dia adalah hari, salah satu dari hari-hari di bulan suci. Allah berfirman dalam surah At-Taubah ayat 39. Ini dalilnya, catat. Ini dalilnya. Surah At-Taubah ayat 39. Inna iddatasyuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Sesungguhnya jumlah bilangan bulan di sisi Allah 12 bulan. Di dalam kitab Allah pada hari penciptaan langit dan bumi, di antara 12 bulan tersebut terdapat 4 bulan suci. Bulan apa saja tadi? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Al-Muharram. Habis itu yang keempat Rajab. Ini 4 bulan suci. Keutamaan hari Arafah yang kedua, yaitu hari Arafah adalah salah satu hari dari hari-hari haji. Hari Arafah adalah salah satu hari dari hari-hari haji. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 197. Al-Baqarah 197. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-hajju ashhurum ma'lumat." Haji dikerjakan pada bulan-bulan yang sudah dimaklumi. Haji dikerjakan pada bulan-bulan yang sudah dimaklumi. Apa bulan-bulan haji? Catat. Bulan-bulan haji adalah Syawal, Dzulqa'dah, dan Dzulhijjah. Syawal, Dzulqa'dah, dan Dzulhijjah. Dan 9 Dzulhijjah, hari Arafah, berarti dia termasuk daripada hari dari bulan-bulan haji. Apa tadi bulan-bulan haji? Dan Dzulhijjah. Keutamaan hari Arafah yang ketiga, hari Arafah adalah hari yang sudah dimaklumi kemuliaannya. Hari Arafah adalah hari yang sudah dimaklumi kemuliaannya. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Hajj ayat 28. Allah Subhanahu wa taala berfirman, liyashhadu manafi'alahum wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat. Agar mereka, orang-orang yang menunaikan ibadah haji, menyaksikan manfaat-manfaat untuk mereka selama mereka menunaikan ibadah haji. Dan agar mereka menyebut nama Allah pada hari-hari yang sudah dimaklumi kemuliaannya, termasuk di dalamnya hari kita ini. Makanya kita disyariatkan dari mulai tanggal 1 Dzulhijjah untuk bertakbir sampai nanti 13 Dzulhijjah. Siapa yang masih kurang takbirnya padahal mendengar suara takbir dikumandangkan di masjid, di asrama, siapa yang masih kurang, maka bertakbirlah. Masih ada waktu. Ya. Kalian sudah diingatkan di asrama dengan suara-suara takbir, tetapi masih kurang bertakbirnya, maka bertakbir. Karena ini termasuk daripada syariat Islam. Ahli tafsir dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma
berkata, al-ayyamul ma'lumat asyhurul dzulhijjah. Yang dimaksud dengan hari-hari yang dimaklumi kemuliaannya adalah 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah, termasuk di dalamnya tanggal berapa? Tanggal 9 Dzulhijjah, hari Arafah yang kita bicarakan sekarang ini. Baik. Keutamaan yang keempat, hari Arafah adalah salah satu hari yang Allah bersumpah dengannya. Hari Arafah adalah salah satu hari yang Allah bersumpah dengannya. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Fajr ayat 2. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal fajri wa layalin 'ash." Demi waktu fajar dan demi 10 malam. Maksudnya 10 malam dan siang hari pertama bulan Dzulhijjah. Di sini Allah bersumpah, dan tidaklah Allah bersumpah kecuali dengan sesuatu yang agung, karena Allah Maha Agung. Ya, Al-Azim la yuqsimu illa bi'azim. Catat ini baik-baik. Al-Azim la yuqsimu illa bi'azim. Allah yang Maha Agung tidak bersumpah kecuali dengan yang agung-agung. Allah yang Maha Agung tidak bersumpah kecuali dengan yang agung-agung. Berarti ketika Allah bersumpah demi fajar, wal fajri, ini waktu fajar berarti agung, mulia di dalam agama Islam. Walayalin asyar, dan demi 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Ini berarti 10 hari pertama bulan Dzulhijjah adalah mulia, agung di sisi Allah. Karena al-azim la yuqsimu illa bi'azim. Apa tadi? Al-azim la yuqsimu illa bi'azim. Apa tadi? Al-azim la yuqsimu illa bi'azim. Yang Maha Agung, yaitu Allah Subhanahu wa taala, tidak bersumpah kecuali dengan yang agung. Baik. Kemudian ahibati hafizakumullah taala, termasuk dari yang kelima, keutamaan hari Arafah. Hari Arafah adalah hari, salah satu dari hari-hari yang paling agung di sisi Allah untuk beramal saleh di dalamnya. Saya ulangi, hari Arafah adalah salah satu hari yang paling agung di sisi Allah untuk beramal saleh di dalamnya. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin ahabbu ila Allah al-amalu salihu fihinna ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyamil 'ashr." Tidak ada hari-hari yang beramal saleh di dalamnya lebih Allah cintai dibandingkan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Dibandingkan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. 10 hari pertama bulan Dzulhijjah tanggal 9 termasuk di dalamnya. Berarti keutamaan yang kelima adalah hari Arafah salah satu hari yang beramal saleh paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala di dalamnya. Yang keenam, hari Arafah adalah hari Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan agama Islam. Hari Arafah adalah hari yang Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan agama Islam. Sebagaimana perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, bahwa ada seorang Yahudi berkata kepada beliau, "Ya Amirul Mukminin, ayatun fi kitabikum taqra'unaha, law 'alaina ma'syaral yahud nazalat lattakhadna dzalika al-yawma 'idan." Wahai Amirul Mukminin, pemimpin orang-orang beriman, yaitu Umar bin Khattab, ada satu ayat
yang ada di dalam Al-Quran, kitab kalian. Ini orang Yahudi berkata kepada Umar bin Khattab, satu ayat ada dalam Al-Quran, kitab kalian. Kalau kami orang Yahudi mendapatkan ayat itu, kami jadikan ayat itu sebagai hari raya ketika ayat itu turun. Ayat apakah itu? Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menjawab, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam adina. Surat Al-Ma'idah ayat 3, ayat 5. Afwan, ayat 3. Surat Al-Ma'idah ayat 3. Ya. Kemudian ahibati hafizakumullah taala, kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, arafna dzalika al-yawm nazalat alladhi nazalat fihi 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa qa'imun bi 'Arafah yawm al-jum'ah. Kami tahu ayat itu turun, yaitu saat Rasul sallallahu alaihi wasallam berwukuf di 'Arafah pada hari Jumat. Ini keutamaan hari Arafah yang keenam. Di dalam hari Arafah, Allah subhanahu wa ta'ala menyempurnakan syariat Islam. Keutamaan hari Arafah yang ketujuh, yaitu berpuasa hari Arafah, pahalanya menghapuskan dosa satu tahun yang telah lalu dan satu tahun yang akan datang. Berpuasa pada hari Arafah, pahalanya menghapuskan dosa satu tahun yang telah lalu dan satu tahun yang akan datang. Hal ini sebagaimana hadis riwayat Imam Muslim bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Siyamu yaumi Arafah ahtasibu ala Allah an yukaffira as-sanata allati qablahu wa allati ba'dah." Berpuasa pada hari Arafah, aku berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala menghapuskan dosa satu tahun yang telah lalu dan satu tahun yang akan datang. Baik. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, oleh karena itu disyariatkan kita berpuasa besok. Maka saya mengajak para santri untuk berpuasa besok. Dan diharapkan berpuasa semuanya, kecuali yang sakit. Karena pahalanya sangat besar, menghapuskan dosa satu tahun yang telah lalu, satu tahun yang akan datang. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, berkaitan dengan puasa, puasa adalah amalan yang agung yang tidak dimasuki oleh riya. Puasa adalah amalan yang agung yang tidak dimasuki oleh riya. Sebagaimana perkataan para ulama, di antaranya Imam Ibnul Jauzi rahimahullah. Beliau mengatakan, "Lamma kanatil a'mal yadkhuluha ar-riya wa la yattali'u 'alayhi as-sawm bimujarrad fi'lihi illa Allah." Ketika amalan-amalan masuk di dalamnya riya, orang salat bisa riya, orang sedekah bisa riya, orang haji bisa riya, orang azan bisa riya, orang baca Quran bisa riya. Karena dia terlihat amalannya. Adapun puasa, susah untuk terlihat amalannya, kecuali kalau dia ngaku, "Saya puasa." Atau kalau ditanya dia ngaku, "Kamu puasa enggak?" "Iya." Baru ketahuan. Makanya as-shaum la yadkhuluhu riya. Puasa tidak masuk ke dalamnya riya. Karena puasa tidak ada yang mengetahuinya. Puasa adalah sirrun bainal 'abdi wa rabbih. Puasa adalah rahasia
antara hamba dengan Tuhannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga berkaitan dengan puasa. Puasa sunnah, ini saya sedang memotivasi kalian agar semangat besok berpuasa sunnah. Dan saya lihat beberapa santri ada yang mulai dari hari pertama sampai hari ini berpuasa, walhamdulillah. Berpuasa sunnah adalah amalan yang sangat luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, "Ma min 'abdin yasumu yawman fi sabilillah illa ba'dallahu bidzalika al-yawm an wajhihi an-nara 70 kharifan." Tidaklah seorang hamba berpuasa suatu hari di jalan Allah melainkan Allah akan jauhkan dengan hari tersebut dirinya dari api neraka selama perjalanan 70 tahun. Jadi dengan puasa sehari sunnah, dia dijauhkan dirinya dari api neraka 70 tahun. Misalkan ada orang berjalan dari pesantren Intan Ilmu Barito Kuala Kalimantan Selatan, jalan dia selama 70 tahun. Itu jauhnya antara dia dengan neraka. Kalau dia berpuasa sunnah berapa hari? Satu. Maka semangatlah besok untuk berpuasa. Kemudian juga puasa sunnah dan amalan-amalan sunnah secara umum menutup kekurangan-kekurangan amalan wajib. Nah, ini yang ketiga. Puasa sunnah menutup kekurangan-kekurangan puasa wajib. Sebagaimana hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam riwayat Imam Ahmad, "At-tatawwu tukmilu bihi al-fara'idha yaum al-qiyamah." Amalan-amalan sunnah menyempurnakan amalan-amalan wajib pada hari kiamat. Amalan-amalan sunnah menyempurnakan amalan-amalan wajib pada hari kiamat. Baik. Itu tadi motivasi agar kalian semangat besok untuk berpuasa hari Arafah. Apa motivasi yang pertama? Puasa hari Arafah menghapuskan dosa 2 tahun. 1 tahun yang telah lalu, 1 tahun yang akan datang. Yang kedua, motivasinya adalah amalan atau puasa sunnah, apa pahalanya? Sebelumnya, al-azab, angkat tangan. Dijauhkan dari api neraka selama berapa tahun? 70 tahun. Apa maksudnya? Perjalanan. Orang berjalan dari sini sampai 70 tahun, sampai mana tuh enggak tahu. Ya. Sejauh itu antara dia dengan neraka nanti pada hari kiamat, berarti jauh. Yang ketiga, motivasinya apa? Untuk semangat puasa besok. Puasa tidak dimasuki riya. Puasa tidak dimasuki riya. Yang keempat, puasa menutup kekurangan-kekurangan dari amalan wajib. Misalkan saat puasa Ramadan kemarin, seseorang mungkin lalai puasanya, matanya tidak dijaga, telinganya tidak dijaga, ya. Maka dengan puasa sunnah tertutup kekurangan-kekurangan tersebut. Baik. Masih berkaitan dengan puasa hari Arafah. Dosa apa yang dihapuskan dari puasa sunnah? Dosa apa yang dihapuskan dari puasa sunnah? Maka jawabannya adalah dosa-dosa kecil. Karena dosa besar
dapat dihapuskan hanya dengan taubat. Karena dosa besar dapat dihapuskan hanya dengan taubat. Jadi yang dihapuskan adalah dosa-dosa kecil. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nisa, "In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir 'ankum sayyi'atikum." Jika kalian menjauhi dosa-dosa yang dilarang kalian mengerjakannya, saya ulangi, jika kalian menjauhi dosa-dosa besar yang kalian dilarang mengerjakannya, niscaya kami hapus kesalahan-kesalahan kalian yang kecil. Surah An-Nisa ayat 31. Begitu juga dalam surah An-Najm ayat 32, "Alladzina yajtanibuna kaba'iral itsmi wal fawahisha illa lamam." Orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan dan perbuatan-perbuatan keji. Selain dosa-dosa kecil. Dosa-dosa kecil dihapuskan oleh amalan-amalan sunnah. Nah. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, masih berkaitan dengan dosa puasa besok. Kalau ada orang punya hutang puasa Ramadan. Seseorang mempunyai hutang puasa Ramadan. Bolehkah besok dia berpuasa? Siapa yang punya hutang puasa Ramadan tahun yang lalu? Mungkin karena sakit. Sakit? Nah, atau ada yang tidak puasa? Nah, kenapa Ardan? Covid sakit. Hah? Sakit berarti. Baik. Berarti punya hutang puasa. Nah, bolehkah besok puasa? Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang jelas asal hukumnya, catat. Asal hukumnya seseorang wajib mengqadha puasa Ramadan dengan segera dan tidak ditunda-tunda, kecuali ada maslahat. Asal hukumnya seseorang wajib mengqadha puasa Ramadan dengan segera, tidak boleh ditunda-tunda, kecuali ada maslahat. Ini yang pertama. Yang kedua, jika seseorang mempunyai hutang puasa Ramadan dan besok puasa hari Arafah, maka dia mempunyai dua pilihan. Dia mempunyai dua pilihan. Saya ulangi. Jika seseorang mempunyai hutang puasa Ramadan dan besok puasa Arafah, maka dia mempunyai dua pilihan. Pilihan yang pertama, dia besok berpuasa dengan niat mengqadha puasa Ramadan. Dia besok berpuasa dengan niat mengqadha puasa Ramadan. Dan semoga mendapat pahala puasa hari Arafah. Dia besok mengqadha puasa Ramadan dan semoga mendapat pahala puasa hari Arafah. Atau opsi yang kedua adalah, opsi itu artinya pilihan. Pilihan yang kedua adalah dia besok
berniat berpuasa hari Arafah saja. Lalu qada Ramadannya kapan? Nanti, besok-besok lagi. Nah, paham? Yang punya hutang, ini terjadi banyak pada perempuan. Perempuan haid. Kemudian dia tidak berpuasa pada bulan Ramadan. Sampai sekarang belum mengqadha. Masuk kepada hari Arafah. Maka bagaimana caranya? Caranya adalah tadi, ada dua. Cara yang pertama bagaimana? Ah, angkat tangan. Man yujib. Ah, Ardan. Ah, Dika. Dia besok mengqadha puasa Ramadan. Jadi niatnya saya mengqadha puasa Ramadan. Dan mudah-mudahan dia mendapatkan pahala puasa hari Arafah. Cara yang kedua. Naam. Naam. Dia besok berniat puasa hari Arafah saja, kata Nabil. Lalu puasa Ramadannya kapan, Nabil? Besok-besoknya lagi. Nah, mana yang lebih mudah? Opsi pertama atau opsi kedua? Hah? Yang pertama. Naam. Taib. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan. Keutamaan hari Arafah yang lain adalah hari Arafah adalah hari raya. Ini yang keberapa ini? Keutamaan hari Arafah? Ah. Yang kesatu apa? Hari Arafah adalah hari 10 hari dari bulan-bulan suci. Hari Arafah adalah salah satu hari dari hari-hari bulan suci. Yang kedua, hari Arafah adalah hari-hari haji. Yang ketiga, hari Arafah adalah hari-hari yang sudah dimaklumi kemuliaannya. Yang keempat, hari Arafah adalah salah satu hari yang Allah bersumpah dengannya. Yang kelima, hari Arafah adalah hari yang paling utama untuk beramal saleh di dalamnya. Yang keenam, hari Arafah adalah hari Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan agama Islam. Yang ketujuh, hari Arafah adalah berpuasa di dalamnya menghapuskan dosa berapa tahun? 2 tahun. Satu tahun yang akan datang. Baik, yang kedelapan sekarang. Hari Arafah adalah salah satu hari dari hari raya kaum muslimin. Hari Arafah adalah salah satu hari dari hari raya kaum muslimin. Hadis riwayat Imam Abu Dawud, Rasulullah SAW bersabda, Yawmu Arafah wa yawmun nahar wa ayyamu mina iduna ahlul islam. Hari Arafah tanggal 9 Zulhijjah, hari Nahar tanggal berapa? Hari Nahar tanggal berapa? Tanggal 10 Zulhijjah. Hari-hari Tashrik tanggal berapa? 11, 12, 13 Zulhijjah. Oh, berarti ini kita tambahkan hari-hari Tashrik, yaitu hari-hari ini. Ya. Apa? Ini. Ini hari Tasyriq. Kenapa disebut hari Tasyriq? Li'anna an-nas yusyriquna al-luhum fi hadhihi al-ayyam. Karena manusia
mentasyrik daging-daging pada hari ini. Dulu enggak ada freezer. Orang kalau nyembeli, maka kalau tidak dimakan langsung rusak dagingnya. Cara untuk mengawetkannya dengan cara apa? Dipanaskan di bawah terik matahari. Akhirnya dia kering. Akhirnya awet. Kalau mau dimasak, baru dikenakan air. Jadi mengawetkan bisa dengan dipanaskan, bisa dengan didinginkan. Kalau zaman sekarang didinginkan, masuk freezer, masuk kulkas. Ya, kalau zaman dahulu tidak ada freezer, maka dipanaskan. Baik. Hari Arafah, hari Nahar, dan hari-hari Tasyrik 11, 12, 13 adalah hari raya kita orang Islam. Yang kesembilan, keagungan hari Arafah. Hari Arafah berdoa di dalamnya adalah sebaik-baik doa. Hari Arafah berdoa di dalamnya adalah sebaik-baik doa. Sebagaimana hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam riwayat Imam Tirmidzi dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairud du'a du'a yaumi Arafah. Sebaik-baik doa adalah doa hari Arafah. Wa khairu ma qultu ala wan nabiyuna min qabli la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Dan bacaan yang paling baik yang aku ucapkan dan nabi-nabi sebelumku mengucapkannya adalah la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in. Ini berarti pada hari Arafah dianjurkan bagi jamaah haji untuk mengucapkan sebanyak-banyaknya ucapan apa tadi? La ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Baik. Nah, timbul dan dalil yang lain di antaranya hadis riwayat Imam Malik dalam kitabnya Al-Muwatta dihasankan oleh Imam Al-Albani rahimahullah dari Talhah bin Ubaid bin Kariz secara mursal bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdalud du'a du'a yaumi Arafah. Seutama-utama doa berdoa pada hari Arafah. Nah, itu bagi jamaah haji. Dia berwukuf di Arafah dari mulai zuhur sampai apa? Maghrib. Ya. Saya ingin tunjukkan bagaimana jamaah haji pada hari Arafah. Mereka berwukuf di Arafah. Ini ya. Kita di zaman yang canggih, yang mana tidak ada di zaman dahulu secanggih ini, maka kita harus menggunakan teknologi dan mengambil manfaatnya. Perhatikan, ini beberapa foto saya akan perlihatkan kepada kalian. Ini adalah daerah Arafah. Ya. Ini yang kayak semut itu, ini dari atas. Ini orang-orang yang kayak semut itu. Kemudian, nah ini puncak gunung Arafah. Baik. Ini lebih dekat lagi. Nah, jamaah haji mulai kapan dia di sini? Dia disyariatkan untuk berwukuf di Arafah. Dari mulai kapan? Dari mulai zuhur besok. Zuhur besok. Sampai terbenam matahari menunjukkan masuk waktu maghrib.
pada mulai zuhur sampai maghrib itu disyariatkan kita untuk disyariatkan bagi jamaah haji. Bagi siapa? Jamaah haji untuk berdoa di Arafah. Timbul pertanyaan, kalau kita bagaimana? Apakah kita juga disyariatkan yang tidak berhaji disyariatkan untuk berdoa di Arafah atau tidak? Di hari Arafah atau tidak? Maka terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Wallahu alam, pendapat yang lebih kuat adalah satu, catat. Catat ya. Sebelum satu, catat dulu. Apakah, catat, apakah disyariatkan berdoa di hari Arafah bagi selain jamaah haji? Apakah disyariatkan berdoa di hari Arafah bagi selain jamaah haji? Maka jawabannya satu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak mengerjakannya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak mengerjakannya. Jadi misalkan besok nih, kita kan tanggal 9 Zulhijjah hari Arafah, kita enggak menunaikan ibadah haji. Maka bolehkah kita duduk di masjid dari mulai habis zuhur sampai maghrib, duduk-duduk di masjid berdoa sebagaimana orang yang berwukuf di Arafah berdoa? Paham ini? Permasalahannya paham? Apa permasalahannya? Hah? Apa permasalahannya? Bolehkah? Bolehkah apa? Berdoa pada hari Arafah bagi yang tidak menunaikan ibadah haji. Nah, apa permasalahannya? Bolehkah berdoa pada hari Arafah bagi yang tidak menunaikan ibadah haji? Baik. Jawaban yang pertama tadi apa? Nabi Muhammad SAW tidak pernah mengerjakannya. Jika tidak berhaji, maka tidak mengkhususkan doa pada hari Arafah. Yang kedua, para salafus saleh mengerjakannya. Seperti Abdullah bin Abbas dan Amr bin Hurayth. Seperti Abdullah bin Abbas dan Amr bin Hurayth. Para salafus saleh, kalau saya katakan salafus saleh itu berarti siapa? Para sahabat, para tabi'in dan para tabi'ut tabi'in. Ya. Yang ketiga jawabannya, oleh karena itu jika ada yang mengerjakannya tidak boleh dilarang. Oleh karena itu, jika ada yang mengerjakannya, tidak boleh dilarang. Tetapi kita sendiri tidak mengerjakannya secara khusus. Dan inilah pendapatnya Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Beliau tidak melarang orang yang berdoa di masjid secara khusus besok pada hari Arafah. Tetapi beliau sendiri tidak mengerjakannya. Ketika beliau ditanya, kanu yashhadun al-masjid yawma Arafah, wahai imam, orang-orang pada kumpul di masjid pada hari Arafah. Kata Imam Ahmad, la ba'sa bih, innama huwa du'aun wa dzikrullah. Enggak apa-apa kalau cuma ingin doa, berzikir, enggak apa-apa. Lalu ditanya lagi beliau, wa taf'aluhu anta,
Kalau kamu mengerjakan enggak wahai imam? Maka beliau mengatakan ama ana fala. Dan aku tidak, tetapi aku tidak mengerjakannya. Karena tadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak mengerjakannya. Tetapi sebagian ulama salaf mengerjakannya. Ya. Seperti siapa tadi? Abdullah bin Abbas, kemudian Amr bin Hurayth. Ha ra ya fa Hurayth. Kemudian juga Yahya bin Ma'in rahimahullah, seorang ahli hadis, mengerjakannya. Maka siapa yang mengerjakannya, kita tidak bisa melarangnya. Karena dikerjakan oleh sebagian para salafus salih. Taib. Keutamaan yang keberapa sekarang? Yang ke-10. Bahwa hari Arafah adalah hari yang paling banyak Allah memerdekakan hambanya dari api neraka. Hari Arafah adalah hari yang paling banyak Allah subhanahu wa ta'ala memerdekakan hambanya dari api neraka. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ma min yaumin aktsara min an yu'tiqallahu fihi 'abdan minan nar min yaumi Arafah. Tidak ada hari-hari yang paling banyak Allah subhanahu wa ta'ala memerdekakan hamba-hambanya dari api neraka dibandingkan hari Arafah. Yang ke-11, Allah membanggakan orang-orang yang berwukuf di Arafah pada hari Arafah di hadapan para malaikatnya. Yang ke-11, Allah subhanahu wa ta'ala membanggakan orang-orang yang berwukuf di Arafah pada hari Arafah di hadapan para malaikatnya. Sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Rasulullah SAW bersabda, "Inna Allah yubahi bi ahli Arafat, ahlas sama." Allah membanggakan orang-orang yang berwukuf di Arafah, yang jamaah haji pada hari Arafah, di hadapan para penduduk langit. Siapa penduduk langit? Para malaikat. Taib. Yang ke-12, sebelum terakhir. Sabar ya. Saya tahu kalian capek, tapi sabar. Yang ke-12, sebelum terakhir. Hari Arafah dan berwukuf di dalamnya adalah rukun haji. Tidak sah haji tanpa berwukuf di Arafah. Hari Arafah dan berwukuf di dalamnya adalah rukun haji. Bagi para santri baru angkatan 3 yang belum terbiasa nulis cepat, dibiasakan. Ya, angkatan 1, 2 ini sudah terbiasa. Yang belum terbiasa nulis cepat, dibiasakan. Hari Arafah adalah hari Arafah berwukuf di dalamnya adalah rukun haji. Tidak sah haji tanpa berwukuf di Arafah. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-hajju Arafah." Inti amal ibadah haji adalah berwukuf di Arafah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Baik. Keutamaan yang ke-13 yang terakhir. Kita berhenti pada angka yang ganjil. Karena Allah ganjil dan menyukai yang ganjil. Inna allaha witrun yuhibbul witra. Yaitu hari Arafah bertakbir di dalamnya amalan yang paling agung di sisi Allah. Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin a'zamu 'indallah wa la ahabba ilayhi al-'amalu fihin min hadhihi al-'ashr fa akthiru fihin min at-tahlil wat-takbir wat-tahmid wat-tasbih." Tidak ada hari-hari yang paling agung di sisi Allah dan paling dicintai oleh Allah untuk beramal saleh di dalamnya dibandingkan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Maka perbanyaklah bertakbir, tahmid, tahlil, tasbih. Allahu akbar, Allahu akbar,
لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Berbanyak bertakbir. Nah, takbir ada dua macam. Perhatikan baik-baik. Takbir ada dua macam. Yang disebut dengan at-takbir naw'an, dua macam. Yang pertama at-takbir al-mutlaq. Apa namanya? At-takbir al-mutlaq. Takbir yang mutlak. Mutlak artinya bebas. Mutlak artinya bebas. Ini dimulai dari tanggal 1 Zulhijjah sampai tanggal 13 Zulhijjah. Kita diperintahkan untuk memperbanyak takbir. Di mana saja, kapan saja, kecuali di tempat-tempat yang tidak boleh bertakbir. Dalam WC, ada orang takbir dalam WC. Kenapa takbir? Kan takbir mutlak. Ya, takbir di mana saja kecuali tempat-tempat yang terlarang dan kapan saja. Makanya dianjurkan ibu takbir, terus takbir. Ya, daripada ngobrol ngilur-ngidur di kamar, ketawa hahahihi nggak dapat pahala. Ya, mendingan bertakbir. Kemudian yang kedua adalah at-takbir al-muqayyad. Apa namanya? At-takbir al-muqayyad. Al-muqayyad. Muqayyad artinya terbatas. Dari mulai kapan? 9 Zulhijjah sampai 13 Zulhijjah. Waktunya kapan? Setiap selesai sholat wajib. Nah, kita mulai subuh besok. Imam jangan lupa ya memperbanyak takbir setelah astaghfirullah, 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 Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Sudah takbir. Ya, takbir. Allahu akbar, Allahu akbar. Ini namanya takbir apa? Al-muqayyad. Takbir al-muqayyad. Baik. Ada waktu 5 menit untuk bertanya. Jika ada yang ingin bertanya, dipersilahkan. Nah, hal ta'ibtum? Apakah kalian capek? Hal ta'ibtum? Ta'ibna. Baik. Wal ilmu la yustata'u birahatil jism. Ilmu tidak didapat dengan badan yang berleha. Nah, hal min su'al? Ada yang ingin bertanya? Maafi? Maafi su'al? Baik. Kita naktafi bihadzal qadar. Sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
مرتين التكبير يكون مرتين أو ثلاث مرات هذا السؤال ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم يكبر في الأول مرتين وورد في البخاري ثلاث مرات يعني كلاهما صحيح كلاهما صحيح يكبر مرتين في الأول أو يكبر ثلاث مرات في الأول كلاهما صحيح فهم؟ الله أكبر الله أكبر أو الله أكبر الله أكبر الله أكبر هذا كلاهما صحيح فهمت؟ بارك الله في سؤال آخر جزاك الله خير ها ماذا تريد؟ لما صلاتك أدا misalnya ibu mau sholat di sini, perempuan sholat ini. Mungkin, boleh. Ya mama ada. الدور الثالث. في الدور الثالث. خلاص. Ah, Faisal, mana turi? Ah, oka. Pada Ramadan kan bisa. Ah. Itu puasa setelah lalu sama lalu kita puasa juga. Nah. Bidzalika qultu. Makanya saya katakan kalau seandainya orang puasa besok niatannya mengqadha Ramadan. Semoga dapat pahala puasa Arafah. Semoga dapat pahala puasa haram. Paham tak? Saya kan puasa terus pas salat zuhurnya itu tiba-tiba batal itu tetap mendapatkan keutamaan hari Arafah. Salat zuhurnya batal. Kenapa batalnya? Enggak kuat. Ya sakit kan. Sakitnya. Kalau seandainya dia batal, mudah-mudahan dia tetap dapat pahalanya. Tetapi tentunya diharapkan untuk dia lanjutkan puasanya. Warakallahu.